Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, bahas susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Terima kasih. Terus kalian, saya hanya ada pernyataan.